sedang diperiksa sama saksi. Kita semua hormatilah proses pemeriksaan. Kita lihat proses nanti apa yang diterangkan saksi, nanti apa yang diterangkan terdakwa, apa yang berdasarkan temuan majelis, kita ikuti saja seperti apa. Saya minta bantuan juga teman-teman, mari kita ikut bersama mengawal persoalan ini supaya benar jadi benar, yang salah menjadi salah. Hakim dan jaksa pasti tahu kan? Ada beberapa hal yang dibicarakan itu tidak sesuai dengan apa yang BAP sebutkan. Dan ternyata mereka berusaha untuk berpolitik ya, mungkin karena yang saksi tadi kan sudah juga dipanggil sebagai tersangka. Jadi ternyata dia mau menghindar dan buang badan dan akan dibebankan kepada tersangka yang dipanggil sih ya. Saya pikir ini sangat seru dan buat saya yakin hakim dan jaksa tahu lah trik-trik dari orang-orang yang penjahat-penjahat ini, yang tentunya tidak mungkin dia bisa melihat, dan saya yakin dia akan terjerat dengan apa yang telah dia buat. Debitur macet yang barangnya dilelang tidak puas, itu aja. Dan atas itu kan kita sudah 8 perkara perdata kita menang semua, materinya sama, apanya sama, sudah inkrah pula. Dan kalau mau disebutkan proses lelangnya salah, itu laporan pidana terhadap juru lelang bebas murni loh, sudah inkrah loh. Ada yang larang? Boleh gak? Kalau katakanlah ibu istri saya, ini anak-anak kita, ikut lelang yuk, rumah itu kita beli lelang, ikut lelang, boleh gak? Boleh gak? Iya. Saya punya duit, ibu punya duit, ini anak kita punya duit, sama-sama pengen beli rumah itu melalui lelang, boleh gak? Dijawab dong, boleh gak? Itu ketentuan lelang, Bu. Iya, maksudnya ketentuan lelang boleh gak sih? Ada. Kalau ketentuan lelang itu kan tanggung jawab KPKNL. KPKNL sudah memperbolehkan. Ya udah, meneket teh nanya jangan ke saya. KPKNL dong. Kita kan ini biar tahu klarifikasi aja, klarifikasi. Klarifikasi adalah bahwa bank memberi permohonan lelang ke KPKNL. Lalu mereka kan yang menseleksi. Kalau mereka yang seleksi ngapain nanya, Mak? Jadi pihak bank, pihak boro-boro tahu, nggak kenal-kenal acan, independen mereka semua. Sekarang saya nanya, aset kalau dijual di lelangannya secara itu for sale bukan? For sale bukan? Kalau for sale pasti kejadian lebih rendah nggak daripada harga pasar? Logika aja. Sekarang kalau ada satu rumah katakanlah harga 2 miliar, lu mau beli secara lelang? Lu mau beli maunya 2 miliar atau di bawah 2 miliar? Dan kita berdasarkan proses independen, masuk akal kok. Nah sekarang kalau rugi bang, memang gua rugi kok, harga 10, sekian laku cuma 6,3. Terus kenapa? Yang rugi kan gue. Iya. Yang rugi bang. Nah kok lu orang yang terak-terak? Loh kok debitur yang terakhir yang rugi gue kok? Bener gak? Nah waktu si debitur ngambil duit 10,5 M plus interest plus bunga segala, kan kewajiban jadi 11 sekian. Betul? Tanggung jawab dia mesti bayar utang ke gue 11 miliar mana? Betul? Sementara ketika aset itu dijual sebagai jaminan, gue cuma dapat 5,8, ini nilai net dari 6,3. Yang rugi siapa? Siapa menurut wartawan? Yang rugi siapa?
Dunia perbankan ini kan sangat vital ya bagi ekonomi, juga bagi masyarakat sebagai konsumen ya. Bank adalah suatu lembaga kepercayaan. Kita ingin sekali melihat Bank of India transparan, terbuka, dan tidak terlibat pengaturan-pengaturan lelang, mafia lelang, mafia jaminan, dan sebagainya ya. Ini akan sangat merugikan konsumen secara umum, termasuk klien kami, Ibu Rita. Jadi biar jangan ada korban-korban lain lagi? Jangan ada korban lain, kasihan masyarakat. Bank itu dengan sophisticated teknologinya ya, selalu bersembunyi di sana ya. Kontrak-kontrak yang baku, ya, yang dimana konsumen, kreditur sangat lemah posisinya. Jadi ini kita harapkan bank lebih profesional, lebih terbuka, lebih akuntabilitas lah ke depan. Pak, ada tindakan hukum nggak untuk bank itu sendiri supaya ditutup gitu? Oh begini, ini hemat saya, ini adalah suatu kejahatan korporasi. Jadi orang ini, dirut ini kan bertindak untuk dan atas nama dalam kapasitas sebagai direktur utama gitu ya. Sehingga ya tentunya nanti kita harapkan banknya yang harus menanggung kerugian-kerugian itu, bukan orang ini. Orang ini akan dihukum untuk perbuatannya. Tapi untuk ini tim saya. Tapi untuk kerugiannya tentu kita harapkan ya korporasinya bertanggung jawab, tidak boleh lepas juga ya. Ini tindakan korporasinya karena ini mereka bertindak untuk dan atas nama.